Assalamualaikum. Ha, hai, 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 hai semua, hai semua. Okay, cuba tengok dekat phone je. Okay, so first kali, cikgu nak adjust sedikit. Hari ni, cikgu nak adjust sikit. Cikgu punya whiteboard kot, supaya lebih jelas agaknya. Kalau ke belakang sikit, okay kan? Okay. Hari ni, okay, baik. Hari ni, kita nak tengok bab ubahan. Ubahan cikgu dah atas lagi lah. Alang-alang dah nampak ni kan. Okay. Ubahan. Ubahan. Okay. Okay, ini subjek apa? Subjek hari ni adalah subjek matematik. Modern, matematik modern. Cikgu naikkan ke atas lagi ke mic ni? Okay, tak nampak, tak nampak. Adakah sekarang nampak? Okay, bab berapa ubahan ni adalah bab yang kelima selepas matrix. Inilah matematik moden tingkatan 5 eh. Matematik moden tingkatan 5. Okay, so ubahan tu awak tak nampak eh. Okay, so tak apa, cikgu akan tengokkanlah. So dia ke sini ke bawah sikit eh. So ubahan. Okay. Okey, baik. Okey, so dalam ubahan kita ada tiga jenis tau. Ubahan yang pertama adalah ubahan langsung. Yang kedua adalah ubahan songsang. Yang ketiga adalah ubahan tercantum. Okey, baik. Yes, math form 5. Okey, so untuk kita faham apa kita pelajari dalam ni lah. Nombor satu, ubahan langsung dengan ubahan songsang ni adalah dua benda yang berbeza. Ubahan tercantum ni adalah gabungan ubahan langsung dengan diri sendiri, ubahan langsung dengan songsang, ubahan songsang dengan diri sendiri juga. So ada tiga, dia tercantum dengan tiga bentuk sini, iaitu langsung dengan langsung, langsung dengan songsang, ataupun songsang dengan langsung, sama je. And then songsang dengan songsang. Okay, tapi hari ni dalam masa setengah jam ni, cikgu nak kongsikan ubahan langsung sahaja. Sebab untuk langsung dengan songsang ni, cara dia tak ada beza pun. Cikgu hanya tunjukkan contoh untuk langsung, and then awak boleh try untuk ubahan songsang dan tercantum. Jangan risau pasal tu. So cikgu tunjuk ubahan langsung saja, dan awak try, boleh try dekat ubahan songsang. Sebab bab ni sangat senang, tapi dia ambil masa. Awak kena praktis supaya awak boleh buat dengan cepat, sebab soalan ni famous di kertas satu. Okay, mari, kalau itu mari kita mulakan. Ubahan langsung. Okey. Ubahan langsung ni dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai variation. Maknanya ubahan ni adalah variation, variasi. Okey, variation. Langsung ni kita sebut sebagai direct. Okey. Jadi bila kita ada contohnya dalam soalan, biasa soalan bagi benda, soalan ni tak macam-macam. Bila kita cuma nak kena faham ayat dia. Contoh ayat dia adalah Y berubah secara langsung dengan X. Okey, ini bahagian pertama yang awak kena faham, iaitu bila dia cakap secara langsung, kemudian dia cakap berubah apa dengan apa.
Okey, bila kita dapat soalan macam ni, kita nak kena faham yang dalam ayat matematik, dalam ayat matematik kita tulis dia sebagai y berubah secara langsung dengan x. Macam ni. Okey, so ni ayat dia. Okey. Ayat ni dia akan berubah jika kita tulis y berubah secara langsung dengan apa ketika tukar dengan x kuasa 2. Jadi instead of x saja kita tulis y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Okey, boleh eh? So kita kena tengok ayat dia penting. Okey, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Kita nak tukar ni dalam bentuk persamaan, ini dalam bentuk ubahan. Okey, bentuk persamaan dia mestilah gunakan sama dengan. Ini bentuk ubahan. So kita kena letak y sama dengan x kuasa 2. Tapi bila daripada perubahan tukar kepada persamaan, kita kena gunakan huruf K sebagai pemalar. Pemalar ni kita boleh pakai macam-macam sebenarnya. Kita boleh pakai huruf A, huruf B, huruf C. Semua huruf tu kita boleh pakai. Tapi kena hati-hati. Dalam dunia matematik ada sebab-sebab kenapa kita pakai certain huruf sahaja. Contohnya dengan Y dengan X ni, Y dengan X ni adalah pemboleh ubah. Kita ubah Y dengan X ni suka-suka hati kita, ikut apa yang kita nak. Okay? Tapi K ni pemalar. Jadi kita tak boleh gunakan huruf Z sebagai pemalar. Sebab X, Y, Z ni boleh mengelirukan. Okay, sebab kita X, Y, Z tu semua pun boleh ubah. Jadi kita tak boleh pakai huruf Z. Kita pakai huruf yang jauh sikit daripada X, Y, Z. Dalam kes ni, kita pakai huruf K. Kita tak pakai huruf L. Kenapa? Sebab takut nanti orang terkeliru dengan liter ataupun nombor satu. Sebab kan kita tulis L dengan liter kan sama macam ni, ha? So dia akan menimbulkan kekeliruan. That's why kita tak guna. Okay? Ada orang lagi best. Dia terus gunakan lambda. Lambda ni adalah huruf Greek. Saya rasa macam ni kot bentuk dia. Lambda pun boleh juga. Okay? So kita kena gunakan huruf tu dengan berhati-hati. So dalam kes ni cikgu nak ambil K. Alright. So selepas kita tulis K macam ni, apa kita nak buat? Okay, ini langkah kedua. Kita letakkan dalam bentuk persamaan. Untuk kita lengkapkan persamaan ni, kita perlu cari nilai K. Okay, untuk cari nilai K, kita perlu ada nilai Y dengan nilai X. Okay, cikgu sambung balik soalan ni sikit lagi. Cikgu tulis sini X sama dengan apa kata kalau cikgu ambil 2 dan Y sama dengan 16. Okey, jadi apa kita buat? Kita masukkan dua-dua maklumat ni ke dalam Y dengan X untuk cari nilai K. So Y kita sama dengan 16 sama dengan K. Kita tak tahu K yang kita nak cari. X kuasa 2 adalah 2 kuasa 2. Okey. Jadi kat sini kita boleh selesaikan 2 sama-sama dengan cikgu. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Bila 4 kita pindah ke sini. Okey. Cikgu tulis tepi sini sikitlah. Okey. Kita dapat sorry. 16. Lepas tu kita dapat K sini sama dengan ni K 4 kan. So 4 kita pindah ke sini, dia jadi 16/4. Okey, 16/4 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Jadi K kita sama dengan 4. Tulis balik persamaan ni dengan menggantikan nilai K dengan 4. So Y sama dengan 4X kuasa 2. Boleh? 4X kuasa 2. So macam tu. Ini adalah bahagian yang pertama untuk kita faham kehendak soalan. Okey, and then soalan sebenarnya tanya apa? Okey, soalan sebenarnya dia akan habiskan ayat ni. Cikgu padam yang atas ni ya. Soalan dia akan tanya kita berapa nilai X ataupun Y, cikgu ambil Y lah, Y jika nilai Y jika X sama dengan, let's say kita ambil 3. Okey, jadi kita terus masukkan dekat persamaan yang kita dah dapat ni tadi. Di mana? Kita nak cari Y. K kita dah ada iaitu 4. So Y sama dengan 4. X kita adalah
3 kuasa 2. Okey, sama-sama kira. 3 kita kena selesaikan dengan kurungan dulu. So x eh x pula dah. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey, 9 darab 4 dapat 36. Jadi nilai y kita sama dengan 36. Okey. Boleh ke? Alright. Faham? Nah, so dia memang simple. Tapi yang cikgu nak tekankan sinilah bagaimana kita nak faham soalan tau. Kita kena cari maksud langsung. Kadang-kadang soalan tukar dan dibentuk songsang. Okey, kadang-kadang dimasukkan dua sekali, tapi dalam masa ni kita belajar tentang langsung dulu. Okey, kemudian awak kena tahu ini ha. Dia berubah dengan siapa? Okey, and then untuk dapatkan nilai k, kita kena ada ni ha. X nilai x dengan nilai y, kemudian baru dicari nilai y jika x sama dengan k. Okey. So, cikgu akan ubah soalan ni. Kita akan try lagi sekali dengan contoh yang lain pula. Okey. Kita masih lagi dalam perubahan secara langsung. Secara langsung. Okey, kali ni cikgu nak ambil soalan mana soalan cikgu? Ya. Nah. Okey. Mari kita try something macam ni pula. Okey, macam mana kalau kita ada y berubah secara langsung dengan dengan x. Simple untuk anak-anak pelajar-pelajar cuba di rumah. Okey, untuk x macam mana kalau dia dengan x diberi nilai y sama dengan 40 dan x sama dengan 8. Okey, soalan dia cari nilai bagi x jika y sama dengan 20. Y sama dengan 20. Okey. Okey. Ingat eh langkah-langkah dia nombor 1. Carikan dia punya bentuk ubahan, kemudian tukarkan dalam persamaan. Yang ketiga, cari nilai k. Yang keempat, cari nilai y atau x. Ikut apa soalan dia bagi. So dalam kes ni dia kita boleh cari ada 4 langkah ni lah untuk kita buat. Okay, so cikgu bagi masa sikit untuk awak cuba-cuba. Right, kalau tidak awak pause dalam video ni kan, tapi ni secara live so awak kena terus buat lah. Okay, jadi cikgu bagi awak dalam 1 minit dulu untuk sesiapa yang cuba. Melibatkan punca tak ada masalah lagi, jadi cikgu bagi contoh dengan punca. Okay, soalan ni problem dia bukan pada x atau ni tau. Problem dia tak problem eh. Ujian yang sebenarnya adalah sebenarnya kita perasan tak ada cakap langsung atau songsang. Okey, yang lain-lain ni bagi cikgu sangat senang sebab dia adalah simple algebra, simple persamaan linear yang simple. Kau pindahkan ke sini, pindahkan ke sini, tinggalkan k seorang-seorang, tinggalkan x seorang-seorang, begitu je. Okey, cikgu tunjuk yang ni dulu. Y berubah secara langsung dengan x, okey, maknanya macam ni pun. Kan? Lepas tu macam ni kita nak pakai bentuk ni, kita dah dapat dah. Okey. Mari kita masukkan nilai k, cari nilai k macam mana? So y sama dengan kx, y kita sama dengan 40. K tak tahu dan x sama dengan 8. Jadi k sama dengan 8 ni. 8 pindah sini, 40 bagi 8 kita dapat 5. Okey, so k sama dengan 5, kita ada y sama dengan 5x. Y ni adalah kita nak cari y, y sama dengan 25x. So x sama dengan 4. Okey. Boleh.
ini adalah bab ubahan langsung form 5. Kita sini ya. Form 5.5. Ha, so form 5 bab 5. Form 5 B5. Okey, ubahan. Okey. Okey. So dah tengok betul eh? Okey, sekarang cikgu nak ubah ni. Langkah sama tu. Langkah sama, jangan risau. Okey, cikgu nak ubah bentuk soalan juga. Okey, soalan dia bagi eh. Y berubah secara langsung dengan dia tulis sini, dieja. Biasanya dia jarang tulis, biasanya dieja supaya pelajar baca betul. So dengan dia tulis punca kuasa 2x. Okey, so kat sini sebab cikgu baca kuat-kuat, so mungkin perasan lah. Tapi dalam soalan hati-hati. Ada sebab kebanyakan pelajar biasanya dia keliru dengan bila dia buat punca kuasa 2, dia ingat dia ingat instead of dia tulis punca kuasa, dia tulis x tu kuasa 2. So kena hati-hatilah dengan tu. Okay, alright. Lepas tu maklumat lagi dia bagi adalah apa tu? Okay, so dia bagi maklumat dia dalam rajah, dalam jadual macam ni. Okay, so dia bagi x, dia bagi y. Kita ada 4 dan 12 kat sini. Lepas tu dia suruh cari 9 kat sini. Dan nilai y dia tak bagi tahu. Dia letak sini huruf m. Okey. Lepas tu kita apa? So y berubah langsung dengan punca kuasa 2 x. Lepas tu soalan, cari nilai m. Okey. Langkah yang sama, dapatkan bentuk ubahan, kemudian bentuk persamaan, lepas tu nilai k, lepas tu baru boleh cari nilai x atau nilai y. Okey, boleh cuba sekejap. Hai Donaiman Ali. Okey, boleh cuba dulu soalan cikgu bagi, nanti kongsikan jawapan awak. Ini kita tengok jawapan kita sama ke tidak. Okey, pantas gunakan kalkulator. Siapa yang gunakan kalkulator yang canggih memang bernasib, bukan bernasib baik, dia ada advantage lah. Okay, dan jangan risau, kalkulator ni boleh bawa masuk exam. Sebab kalkulator yang dibenarkan bawa masuk exam adalah 570 siri, siri 570. Kalau nombor lebih dari 570, macam ada dekat kedai buku tu ada jual macam 990, ada yang accounting punya, yang tu memang tak boleh masuk lah. Yang boleh masuk adalah 570 siri. Dan 570 siri datang dengan tiga siri lagi, iaitu MS, lepas tu ES dengan satu lagi yang paling canggih ni adalah EX. Okay, so macam cikgu suka barang-barang canggih lah. Okay, baik. Cikgu kongsikan jawapan. Mari kita compare jawapan kita sama atau tidak. Alright, let's go. So Y berwasa langsung terhadap. Okay, ingat dia punya cabaran dalam soalan ni adalah dia punya ni, punca kuasa 2 x. Okay, so macam mana rupa punca kuasa x tu? Y berubah secara langsung, maknanya sebaris secara langsung dengan punca kuasa 2 x macam ni. Okay, tukarlah bentuk persamaan, awak akan letak k, y sama dengan k. Okay, lepas tu cari nilai k. Macam mana? Kita masukkan nilai yang dia dah beri, iaitu y sama dengan 12. Ok, punca kuasa x ni adalah 4. Begini. Lepas tu kita pindahkan, kita dah selesaikan dulu punca kuasa 4 sama dengan 2. Pindahkan ke sini. So k sama dengan 12 bahagi dengan 2, kita akan dapat 6. Ok, boleh? Ok, kemudian lama tak muat, cuba sambung sikit tepi ni boleh? Okey, bila k sama dengan 6, kita ada y sama macam buat dengan garis yang lain lah, warna lain tu, supaya tak keliru. Okey, bagaimana dengan ni? Y sama dengan k, k pula, k ni ke 6. So 6 punca kuasa x. Ha. Lepas tu kita boleh gantikanlah, untuk cari nilai m, kita kena gantikanlah x dengan y ni. Di mana y sama dengan
M. 6. Punca kuasa X adalah punca kuasa 9. Okey, oh sebenarnya cepat tu. Okey, lepas tu kita boleh selesaikan ni terus. Tekan je calculator awak. M sama dengan berapa? Punca kuasa 9 sama dengan 3, 6 darab 3 sama dengan 8. Okey. Dapat ke? Okey. Alright, apa kata kalau cikgu share dengan awak lagi satu soalan? Okey, lagi satu soalan. Okey, kita padam dulu ni. Okey, kali ni cikgu nak bagi aku pula eh. Macam mana kalau Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, dan diberi jadual dia, ini X, ini Y. X dia berapa eh? X dia sama dengan 3. Y dia sama dengan berapa nak hentam ni? 9. Itulah 9. Apa dia dengan 9? Okay, 9. Lepas tu kita nak cuba cari apa kata kalau kita tak sini, Y ni sama dengan 3 4 3. Okey, cikgu tu, cikgu reka je soalan ni. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, kita spontan je, jangan risau. Okey. Okey, cuba try dulu. Cikgu pun nak try juga. Nak tengok sama ada soalan jawapan ni logik ataupun tidak. Dah buat puluhan. Okey, tak apa, kita biarkan calculator yang buat semua tu. Okey. Okay, baik. Mari kita mula menjawab. Okey, nombor 1. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3. So, kuasa 3X. Bagaimana kuasa 3X ni? Okey, untuk ubahan dahulu, kena kita dapat Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Bentuk persamaan, Y sama dengan KX kuasa 3. And then kita ganti, kita cari nilai K, iaitu 3 dengan 9 ya. So, Y sama dengan 9. Dan K tengah nak cari, X ni adalah 3 kuasa 3. Berapa kita dapat? Kita dapat 3 kuasa 3 sama dengan 27. 27 pindah ke sini, 9 bagi 27. So, K sama dengan 97, 1 per 3. Okey, boleh. So, dapat 1 per 3. Seterusnya, lepas dapat nilai K, persamaan ni untuk cari nilai M, kita gantikan nilai-nilai itu. K ni 1 per 3, X kuasa 3. Okey, so Y adalah 343. Okey, and then sama dengan 1 per 3, X kita adalah M. So, M kuasa 3. Jadi, apa yang berlaku kat sini adalah
1 per 3 bila pindah ke sini dia jadi 343 darab dengan 3. Okey, so kalau 333, 343 darab dengan 3 kita akan dapat 1029 sama dengan M kuasa 3. Okey, jadi kita punca kuasakan, maka kita akan dapat M sama dengan, kalau kalkulator yang canggih macam ni, dia akan bagi dalam bentuk 7 punca kuasa 21. Atau kalau pakai kalkulator 570ms, dia akan bagi dalam bentuk perpuluhan rasanya. Okey. Eh sorry, silap. Ini adalah punca kuasa 3 sepatutnya. Sorry. Saya ratakan. Okey, mana dia? Punca kuasa 3, 1029. Dia akan bagi dalam bentuk, aha, okey. Tengok betulkan apa cikgu buat. Cikgu tunjuk sini M kuasa 3 ni maknanya punca kuasa. 3 ni cikgu tukar jadi punca kuasa 3. Okey, so M sama dengan 10.1. Boleh? Kita gunakan kepada 1.10. Okey. Okey, baik. Itulah dia ubahan langsung. Jadi cikgu nak summarizekan semua ni, di mana nombor satu kita kena ingat ubahan langsung dia ada, ubahan dalam bab ubahan dia ada tiga, langsung, songsang dan tercantum. Okay, tercantum ni adalah gabungan ubahan langsung dengan songsang. Okay, sama ada dua atau tiga, tak kisahlah, sama je. Okay, dia punya method menjawab soalan tu tak berubah. Yang berubah, yang kita kena tekankan kat sini adalah bila dia cakap Y atau X atau apa huruf-huruf lain pun, berubah secara apa. Okay, and then dengan apa, itu yang penting. Okay, kemudian bila dia cakap berubah, maka awak akan dapat bentuk ni, bentuk ikan, macam ni, bentuk ikan ni, macam alfa ikan. Okay, tapi kita nak selesaikan nilai Y atau nilai X atau nilai apapun, kita kena tukar dalam bentuk persamaan. Jadi that's why kita kena letakkan K. Okay, so ingat langkah pertama adalah dalam bentuk ubahan dulu, and then apa nilai K, sorry, persamaan, kena letak K, and then cari nilai K, and then cari nilai Y atau X atau apa-apa yang dia minta. Okay, so cikgu harap latihan-latihan ni membantu sikit sebanyak. There's no real tricks pun, awak hanya perlu mahir dalam awak punya algebra awak, and plus maybe a few calculator tricks will help. And kertas ni, soalan dia dalam kertas satu, jadi selepas awak mahir buat jalan kerja macam ni, awak boleh start skip. Kat mana yang penting, mana yang tak penting. Sebab apa? Dalam kertas satu, soalan ni memang 40 sahaja. Tapi ujian sebenar dia, musuh sebenar dalam matematik adalah masa. Bukannya soalan. Soalan untuk matematik moden senang, possible kita jawab. Tapi musuh sebenar kita adalah masa. So, seperti mana sekarang, masa pun sangat adalah musuh cikgu sekarang. Cikgu hanya ada setengah jam dengan awak. So, jumpa lagi. And jika anda berminat untuk join, kita sekarang sedang melangsungkan kelas OTC special. So kalau berminat boleh contact dengan admin.ti. Okay, dan jika anda rasa video ni bermanfaat, silalah share kepada rakan-rakan ataupun ke just post dia dekat dalam Facebook page awak, Facebook page, Facebook personal ke, dalam grup WhatsApp ke, silakan share kepada ramai supaya manfaat sebar. Okay, so akhir kata, jaga diri baik, stay safe, stay at home. Assalamualaikum.